Basuki Cahaja Purnama atau yang akrab disapa Ahok sudah lebih dari 1 tahun menikah dengan Puput Nastiti Devi. Pasangan tersebut juga sudah dikaruniai seorang putra yang bernama Yosafat Abimanyu Purnama. Kendati begitu, rumah tangga Ahok dan Puput nyatanya tak lepas dari komentar miring yang mengaitkan dengan sosok Veronica Tan. Pasalnya banyak netizen yang membandingkan Puput masih kalah berkelas dengan mantan istri Ahok tersebut. Mengetahui hal tersebut, Ahok pun merasa kesal dan berusaha membela Puput. Ibu Vero tetap terbaik. Senyum Bu Vero adem banget dan natural. Benar-benar berkelas deh pokoknya, komentar akun @verlinasumbayak. Ini saya yang balas bukan akun bersama DGN Puput di BTPen. Hati-hati menuduh sembarangan. Semua ada konsekuensinya dan toleransi saya ada batasnya, balas Ahok dengan akun @basuki_btp. Tak hanya itu, Ahok juga membeberkan perilaku Vero yang tak bisa ia maafkan sehingga memilih bercerai. Mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut mengisyaratkan bahwa Vero pandai pencitraan serta sudah berbohong padanya sejak awal menikah. Instagram Amin, tentu UTK yang lengkap iya. Ada bonus pintar akting, playing victim, main pencitraan, dimaafkan berkali-kali malahan makin berani berbuat, jelas Ahok saat membalas komentar netter lain. Tukang tipu dari sejak menikah, memaksa suami UTK terima punya selingkuhan atau cerai. Itulah doa dan harapan yang lengkap UTK melengkapi calon menantu perempuanmu atau ipar perempuanmu. Amin, pernyataan Ahok tersebut diunggah kembali oleh sebuah akun gosip pada Selasa, 26/5, dan dikomentari beragam oleh netizen. Meski ada yang masih menyindir, para netter juga memahami kekesalan Ahok karena Puput terus dibandingkan dengan Vero. Bu Vero selingkuhin Pak Ahok. Tapi yang nikah duluan siapa? Bu Veronya kan belum nikah-nikah. Jep yang selingkuh siapa? Komentar akun @cici_caco. Yang dituduh selingkuh buktinya gak nikah lagi. Ini malah nikah lagi. Maaf, pernikahan keduanya gak sah menurut ajaran Kristen. Sindir akun @jessica_angan91. Tapi emang harus dibalik. Soalnya kebanyakan nyudutkan Pak Ahok dikira Puput itu selingkuhannya padahal dari dulu mantan istri Pak Ahok yang mulai duluan. Kadang kesabaran seseorang juga ada batasnya guys, ujar akun @anggi_namira. Bagus Pak, sekali-sekali emang harus dijawab komen julid dokter netizen, seru akun @prelove_jakarto. Wow, keren.com jadi bagaimana menurut Anda?